Oke, selamat ulang tahun untuk Parkur Medan. Semoga semakin agresif dan juga semakin cadas. Harapannya para anggota agar lebih rajin latihan dan latihan fisiknya ditingkatkan lagi. Saya ingin Parkur Medan itu bisa bertemu ke semua seluruh komunitas parkur di Indonesia. Harapan saya ke depan adalah bagaimana agar Parkur Medan pertama agar semakin solid, kedua agar Parkur Medan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Rehan, pesan buat parkur, semoga lebih banyak event, biar kita cepat kaya, bisa buat sekretariat parkur sendiri di Kota Medan. Semoga Parkur Medan lebih berkembang dan lebih mempersatukan tari silat dalam. Saya berharap Parkur Medan lebih kuat lagi. Di umur yang ke-7 ini, saya berharap Parkur Medan lebih profesional, lebih solidaritasnya kuat, dan juga lebih sering latihan. Semoga Parkur Medan lebih berjaya dan lebih berkembang lagi.